Hello. Okay. Hi, welcome back to Tea Time with Sabrina. Good evening, by the way, wherever you're watching. Today I'm going to talk about what investors need to know about the cryptocurrency. Yang nanti akan aku diskusi bareng dengan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Pak Teguh Kurniawan, CEO dari Toko Kripto dan sosok di balik suksesnya Toko Kripto. Nanti kita akan bahas, yang mungkin nanti akan aku panggil sapaannya dengan Mas Manda. Kita tunggu kehadiran dari Mas Manda dari Toko Kripto untuk join. Dan memang untuk mungkin aku sharing sedikit ya terkait cryptocurrency ini, belakangan memang sangat marak diperbincangkan, khususnya per hari ini. Mungkin buat teman-teman yang udah punya koin-koin cryptocurrency, misalnya seperti BTC, ETH, BNB, memang hari ini juga per hari ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan ini menarik sekali, nanti kita akan bahas bareng Mas Manda, terutama kita tahu juga bahwa Bitcoin ini sendiri juga belakangan kalangan dari entrepreneur, investors, bahkan orang kaya di dunia juga melihat prospek bahwa Bitcoin ini ke depan ini memiliki potensi yang sangat cukup baik. Terutama belakangan baru saja juga seperti Elon Musk, kita tahu CEO dari raksasa teknologi yang mana memberikan adanya keputusan yang cukup mengejutkan bahwa cash dari Tesla ini di-convert ke Bitcoin gitu ya, dengan asumsi bahwa Elon Musk sendiri memiliki bayangan ataupun estimasi bahwa Bitcoin ini punya prospek yang sangat cukup baik. Nanti kita akan bahas bareng Mas Manda kira-kira seperti apa prospek cryptocurrency dan juga Toko Kripto ini sepertinya seperti apa sih platform dalam bentuk kayak gimana. Nanti mungkin bisa sharing, kita akan tunggu kehadiran Mas Manda untuk join. Oke, selamat malam ya buat semuanya. Terima kasih yang hari ini udah nonton. Ya, halo. Halo. Halo, selamat sore. Masih sore ya? Yes. Selamat sore. Sore apa malam nih, Mas? Sore. Sore. Ya. Sama saya masih sore ini. Oke. Halo. Ini saya manggilnya siapa ya? Kak Sabrina, Mbak Sabrina, atau Bu Sabrina? Mbak Sabrina boleh. Sabrina juga Mbak, boleh. Mbak Sabrina. Oke. Sama. Panggil aja nama lah. Iya, nama aja lah, Mas. Oke. Thank you, Sabrina. Thank you banget nih, Mas Mandat. Sekali lagi aku ucapkan hari ini udah mau thank join buat kita sharing terkait dengan cryptocurrency. Karena jujur aja nih, belakangan teman-teman aku juga, wah, banyak banget yang memperbincangkan ya. Khususnya hari ini, if I'm not mistaken, BTC sendiri juga sudah menyentuh all time high. Gitu ya. Yep. Jadi pengen sharing nih lebih dalam kira-kira dari sisi pandangan Mas Manda, di mana Mas Manda ini merupakan sosok di balik suksesnya Toko Kripto nih. Jadi mungkin bisa kasih insight lah terkait koin-koin yang sudah menyentuh all time high-nya. Nah, mungkin aku boleh langsung aja nih, Mas, ya, ke pertanyaan. Nanti mungkin buat teman-teman yang mau tulis pertanyaan bisa langsung tulis di komen. Teman-teman aku sendiri nih, Mas Manda nih ya, di sekitar aku banyak banget yang sudah mau mulai investasi di kripto. Tapi mereka seringkali mempertanyakan apakah kripto itu bisa dikatakan sangat volatile gitu. Jadi kira-kira pandangannya seperti apa nih dari Mas Manda? Oke, sebelumnya selamat malam sekali lagi. Kak Sabrina lah, nggak enak lah manggil nama. Nggak apa-apa, kita... Mas Sabrina aja. Kita thank you juga udah diajak ke dalam roomnya nih, kita bisa diskusi lebih banyak tentang kripto. Tapi saya mungkin mulai di awal bahwa saya nggak akan mau menyebutnya sebagai cryptocurrency. Kalau nggak, nanti saya bisa dijewer nih sama regulator karena memang kita aturan di Indonesia itu kripto sebagai komoditi. Jadi bukan menjadi currency. Kalau cryptocurrency itu kan crypto as currency kan. Tetapi sekarang kita di Indonesia itu dianggap sebagai komoditi, maka dianggap sebagai aset. Jadi sekarang kita ngomongnya adalah crypto aset. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, mungkin saya juga disclaimer bahwa apa yang kita diskusikan sekarang ini bukan sesuatu hal untuk mengajak orang berinvestasi di crypto gitu ya. Tetapi ini merupakan sebuah diskusi supaya membukalah sesuatu hal investment tools yang baru tentang aset crypto yang ada di global gitu. Oke, itu disclaimer ya. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana kripto itu memiliki volatilitas yang tinggi ya.
kalau misalnya kita bilang dibandingkan dengan beberapa pasar stock market lainnya gitu. Kalau saya boleh bilang bahwa kripto itu kurang lebih sama, prinsipnya adalah kurang lebih hampir sama seperti di stock market gitu, bahwa harga itu pasti akan naik, akan turun ya, sesuai dengan supply dan demand. Itu dasarnya dulu ya kan, sesuai supply dan demand, karena dengan supply dan demand maka nanti nilai akan terbentuk, nilai equilibrium akan terbentuk, maka di situ baru kita ngomongin soal harganya, apa namanya, fair value-nya lah kan gitu kalau misalnya di stock market. Nah, kalau di kripto itu kita harus membagi lagi ini, Kak Sabrina, bahwa kripto itu tidak semuanya itu nilainya volatile. Karena ada beberapa kripto, kategori kripto tertentu yang mereka memiliki underlying asset. Nah, jadi kalau misalnya orang selalu berasumsi bahwa kripto itu tidak memiliki underlying asset, tergantung kripto pada kategori mana dulu. Jadi kalau saya boleh bilang bahwa karena kripto ini masih tergolong baru, maka memang benar volatilitasnya itu tinggi. Kalau misalnya ditanya volatilitas sekarang sama dulu, wah kalau dulu lebih sadis lagi sebenarnya. Jadi dulu itu maksud saya kayak 4-5 tahun yang lalu itu nilainya bisa benar-benar naiknya signifikan, turunnya juga signifikan gitu. Tetapi sekarang karena marketnya udah lebih mature ya, maka kemudian stabilitas harga kripto juga sudah semakin lebih baik lagi. Kayak gitu sih jawaban di awal ya tentang volatilitas harga kripto. Oke. Jadi tergantung supply dan demand juga berarti ya Mas Manda ya. Yap, yap, pasti, pasti kalau itu. Oke. Aku juga banyak nih Mas dengar bahwa di kripto itu banyak ada istilah mining dan juga trading. Nah, kira-kira kalau proses dari sisi mining tuh sebenarnya seperti apa sih? Apakah kita yang sebagai pemula yang mungkin baru mau masuk investasi di kripto ini better mining kah atau lebih baik ya udah trading aja gitu? Gimana nih pandangannya? Oke. Ah, ini dua hal yang totally different ya, antara miner gitu, atau mining, orang yang melakukan mining, atau kemudian trader, orang yang memang dia hanya trading. Dari segi namanya aja udah jelas bahwa yang namanya miner, dia mengambil Bitcoin atau kripto lainnya, itu dari sumbernya, ya kan? Nah, sumbernya ini karena kripto itu dibuat berdasarkan algoritma digital gitu, maka mereka harus menggunakan sebuah komputer gitu, yang kemudian komputer ini digunakan untuk mereka bisa menambang gitu. Jadi mungkin analoginya hampir sama seperti emas, ya kan? Emas itu kan adanya di perut bumi gitu. Cara saya untuk ambil emas adalah saya perlu eskavator untuk kemudian saya ambil ya kulitnya, baru kemudian saya mendapatkan emasnya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di mining juga sama. Untuk kemudian saya seorang miner ya, saya harus mengambil Bitcoin itu dari sumbernya. Caranya adalah saya harus punya komputer gitu, di mana komputer ini saya operasionalkan untuk kemudian saya bisa mendapatkan Bitcoin dari sumbernya. Nah, itu mining. Nah, kalau kita ngomongin detailnya lagi, komputernya seperti apa, terus cara metodenya seperti apa, wah itu perlu satu sesi lagi nih, Mbak. Jadi itu perlu satu sesi. Tapi saya bisa bilang bahwa mining cukup menarik gitu. Tetapi untuk pemula saya tidak menyarankan karena memang itu butuh modal ya. Ya samalah istilahnya kalau saya seorang penambang emas, saya butuh modal kan untuk saya sewa alat berat ya kan, punya punya tenaga yang lain-lain gitu. Nah, di sisi yang lain ada yang namanya tadi trader. Trader atau orang yang melakukan trading. Nah, trading ini, sorry, si trader ini mereka melakukan proses apa namanya jual beli di mana kriptonya itu udah ada di permukaan nih, ya kan? Kalau tadi itu kan si miner itu dia kriptonya belum kelihatan nih. Tetapi kalau si trader itu kriptonya udah ada di permukaan, udah ada di market lah kayak gitu. Nah, yang mereka bisa lakukan adalah mereka melakukan jual beli dengan perbedaan harga. Jadi kita tahu bahwa yang namanya aset itu kadang naik, kadang turun. Tadi dipengaruhi oleh supply dan demand, ya kan? Juga kemudian dipengaruhi oleh kegunaannya, ya kan? Itu pasti 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 berbeda gitu. Jadi kalau saya sekali lagi ditanya, kalau sebagai pemula pasti low cost budgetnya itu untuk bisa menjadi si trader dulu. Baru kemudian nanti kalau misalnya udah ada opportunity-nya mau jadi miner ya monggo gitu silahkan, tapi
saya boleh bilang 3 tahun yang lalu teman saya bikin pabrik mining ya, itu nggak kurang dari 70 miliar sih modalnya. Wow, luar biasa ya. Ya, besar, 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 besar banget, karena komputernya itu harus super komputer ya kan, dan super komputernya itu yang memang harus dioperasionalkan 24 jam secara penuh. Oke. Itu dia Jadi, bayar listriknya aja. Teman hah? saya tuh bayar listriknya aja tuh 1 Innova setiap bulan. Oh iya? Iya, Berarti benar-benar hampir high banget dong, Mas. iya hampir 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 200 juta lebih lah, 200 Wow. jutaan dia bayar listriknya setiap bulan. Sebenarnya mungkin latar belakangnya mereka lebih pilih mining apa ya? Maksudnya kan kalau dari sisi harga, dari sisi cost kan tadi Anda bilang lebih mahal gitu. Kenapa? Udah aja kita simple aja ya, simple estate kita beli aja koin yang udah ada di permukaan gitu. Sebenarnya backgroundnya latar belakang mereka mau pilih lebih pilih mining apa ya Mas kira-kira? Oke, itu sama aja kayak orang gitu. Dia kenapa memilih menambang emas ya, dibandingkan dia nggak kerja sama aja misalnya dengan perusahaan emas gitu ya. Nah, Yes. ini kan dia berharap bahwa ketika dia menambang emas, dia akan mendapatkan sumber yang lebih besar lagi, ya Oh, kan? okay, I see. Dan bisa dipastikan bahwa sumber yang dia targetkan itu ada. Gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin trader, ini kan trader ini belum tentu harganya itu atau keuntungannya itu bisa dia dapat secara pasti gitu. Karena Ya. bisa aja ketika dia trading malah dia loss, ya kan? Nah, Benar. tadi yang saya balik lagi ke apa namanya? Ke mining gitu ya. Ya bukan bukan berarti juga mining itu pasti 100% untung, belum tentu, ya kan? Bisa aja kayak orang penambang emas dia berharap bahwa emasnya berapa misalnya 10 ton tapi ternyata emasnya cuma 3 kilo kan rugi gitu ya. Nah, Ya. ya itu jadi ada pros and cons-nya juga gitu. Tetapi balik lagi kalau misalnya orang yang memang punya modal ya, capitalnya kuat, mereka ya bisa dibilang memilih untuk yang pasti-pasti aja lah bahasanya kayak gitu sih Kak Sabrina. Oke. Menarik sekali ya. Mungkin Mas, aku mau nanya lagi nih terkait tadi Mas Manda tadi ada sempat mention bahwa sebenarnya koin di kripto ini juga punya underlying aset ya. Nah, kan underlying aset ini mungkin kalau misalnya kita back to jenis aset jenis instrumen lainnya mungkin seperti emas, seperti saham, kan itu memang jelas ada underlying asetnya gitu. Nah, kalau untuk koin-koin di kripto, kira-kira kita how do we know what we buy gitu? Kira-kira dari mana kita tahu gitu? Dari apakah ada fundamentalnya kah? Atau dipengaruhi dari sisi makro, politik, atau seperti apa, Mas? Dulu ya, dulu kita bisa bilang bahwa kripto itu digerakkan purely dengan market mechanism dulu ya, di mana ketika ada orang yang dia punya apa namanya persediaan kripto dalam jumlah besar, maka dia bisa menggerakkan harga pasar, ya kan? Asumsinya kayak gitu. Di saham juga sama. Ini kita apa apa frankly speaking, orang selalu bilang bahwa oh enggak itu fair. Saya nggak percaya sih. Nah, tapi sekarang yang tadi saya bilang, pasar sekarang lebih mature nih, Kak Sabrina. Pasar lebih mature, terus kemudian juga dari segi korporasi juga udah mulai banyak yang melirik tadi di awal pembukaan ngomongin tentang Tesla dan Elon Musk gitu ya. Nah, kita ngelihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kripto itu juga yang akhirnya membuat apa namanya kripto itu tidak se apa namanya tidak semenakutkan dulu gitu ya kan. Nah, dengan tren yang tidak semenakutkan dulu gitu, sekarang banyak orang-orang yang mendiversifikasi kripto itu tidak hanya kripto seperti Bitcoin. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Kripto seperti Bitcoin, Bitcoin itu kan memiliki utility atau kegunaan. Dia tidak memiliki underlying kecuali teknologinya dan pencatatannya secara blockchain. Jadi Oke. ada namanya teknologi blockchain, di mana blockchain itu yang akan mencatat seluruh transaksi. Nah, teknologi dan pencatatan tadi itu yang diakuin sebagai asetnya Bitcoin gitu. Jadi dia tidak memiliki underlying. Tapi di sisi yang lain, sekarang ada yang namanya stablecoin. Nah, mungkin mungkin clue-nya saya kasih. Mungkin nanti ada pertanyaan yang berhubungan dengan stablecoin ya. Tetapi clue-nya saya akan kasih bahwa salah satu kategori dari kripto itu ada yang namanya utility token, ada yang Oke. namanya stable token atau stable coin,
dan ada yang namanya security token. Oke. Namanya security token. Apa namanya security token itu hampir sama kayak stock market lah, di mana ada bisnis yang udah nyata, udah jalan gitu. Terus kemudian dia melakukan tokenisasi gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya di Bursa Efek itu IPO, nah ini dia melakukan ICO lah dengan sistem atau metode dari security token. Nah, ada turunan lainnya gitu. Turunan lainnya seperti kalau sekarang lagi hype yang namanya decentralized finance ya, Ya. token DeFi gitu ya. Terus kemudian ada lagi sekarang turunannya lagi ada yang namanya token NFT gitu ya, dan yang lain-lain gitu. Jadi ada begitu banyak banget. Nah, balik lagi ke yang tadi, yang stablecoin ya. Ya, kita sepakat lah ya, kalau misalnya sebuah token gitu tidak memiliki underlying, maka harganya akan lebih gampang tuh untuk dinaikin, untuk diturunin. Tapi kalau misalnya dia mengikat pada sebuah stablecoin tertentu, contohnya misalnya emas, maka kemudian emas ini kan udah banyak orang percaya ya, walaupun kemudian emas pun kemarin dari 700.000 naik tiba-tiba 1.100.000, terus kemudian turun lagi sekarang kan. Nah, itu pun juga harganya turun lagi gitu. Jadi apa yang kita lakukan di industri ini adalah bagaimana kita melakukan kemiripan semirip mungkin gitu dengan industri yang ada, tetapi teknologinya kita bawa menjadi teknologi blockchain. Kayak gitu sih, Kak. Jadi apa namanya, sekarang yang kita tahu kayak ada yang namanya emas digital ya kan, emas tapi kemudian digitalisasi. Terus apa bedanya kayak sebuah token gitu, di mana token itu underlay-nya adalah emas gitu, tetapi yang membuat beda adalah di kripto pencatatan terhadap transaksi tokennya itu dilakukan secara blockchain teknologi. Itu kurang lebih. Jadi apa ya, begitu banyak kategori ya, jangan kemudian menjustifikasi bahwa kripto itu adalah Bitcoin. Sekarang berbeda. Nah, ini yang sangat menarik gitu. Jadi orang juga selalu bilang, beberapa partner saya juga bilang bahwa risky. Ya, saya pikir semua investasi nggak mungkin yang zero risk ya. Pasti kalau kita expect return-nya gede, juga risk-nya juga gede gitu ya. Nah, itu yang apa ya, kita kita bilang tergantung nih, kalau misalnya memang mau return-nya besar ya udah cari aja yang nggak ada underlying gitu ya. Tapi kalau misalnya memang mau 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 stabil gitu, atau apa istilahnya, bahasanya itu adalah safe haven ya. Jadi saya menyimpan nilai gitu di sebuah instrumen tertentu, ya berarti pilihlah stable coin atau kemudian aset-aset yang nggak terlalu volatile sih. Oke. Menarik sekali. Nah, tadi Mas Manda sempat mention nih terkait bahwa Bitcoin ini jangan disamakan juga ya, maksudnya dalam artian ada stable coin dan lain sebagainya. Nah, kalau misal dari sisi fundamental ataupun biasanya kita nih kalau kita ngomong ke saham ya, kita compare to saham. Nah, kalau saham ini kan company ketika mereka IPO ini ada yang namanya prospektus gitu, Mas. Jadi dalam artian ketika investor baru mau beli saham-saham yang IPO nih, dalam artian koin-koin yang mungkin mau listing gitu ya, kan ada dalam bentuk prospektus. Nah, biasanya kalau kripto sendiri, apakah ada semacam prospektus gitu, Mas, yang mungkin bisa kita ketahui nih sebenarnya purpose dari koin ini dibuat tuh apa sih? Dan ya, jadi kita tahu gitu kira-kira future-nya ini ke depan seperti apa. Kira-kira gimana, Mas? Oke. Kebetulan saya juga main di saham, ya. Itu yang pertama. Kebetulan nih. Terus kemudian kebetulan juga saya itu bisnis valuasi sebenarnya, Mbak. Jadi saya itu valuer. Jadi biasanya kita menentukan fair value ya, nilai nilai wajar saham gitu sebelum kemudian dia IPO dan seterusnya lah. Nah, kalau tadi Mbak Sabrina ngomong tentang prospektus gitu, kalau di kripto atau di sebuah token itu ada yang namanya itu white paper. Jadi white paper atau WP itu digunakan untuk bisa menyajikan seluruh informasi terkait yang berhubungan dengan token atau project tersebut, mulai dari dia di launching sampai kemudian apa namanya berjalannya waktu. Itu jadi peer-to-peer-nya adalah kalau di saham, di stock market itu ada yang namanya prospektus ya. Kalau di crypto itu ada namanya white paper gitu. Informasinya sama semuanya. Informasinya sama. Mulai dari apa namanya planning ya, future apa background gitu, background, terus planning ya kan, terus kemudian juga ada manajemennya, siapa yang mengeksekusi gitu, terus kemudian berapa lama perusahaan itu jalan, termasuk juga kemudian
apa namanya, ketika dana itu apa namanya didapat oleh si project itu, kemudian akan dialokasikan ke apa, ya kan? Itu Ya. kan juga bagian dari planning. Nah, kalau di kripto itu kita menjabarkannya di dalam white paper namanya, Kak Sabrina. Jadi white paper itu di situ juga tadi ada backgroundnya, terus kemudian ada resolusi kita terhadap project tersebut, terus kemudian ada porsinya kalau misalnya didapat sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa, dan seterusnya. Terus kemudian milestone yang akan dicapai selama beberapa tahun itu kita jabarkan semua di situ. Nah, yang cukup menarik yang menjadi pertanyaan, mungkin sebelum Kak Sabrina tanya, saya jawab duluan nih. Yang berhubungan dengan valuasinya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang stock market di prospektus, pasti kita akan ngomongin tentang revenue growth, ya kan? Terus kemudian kita ngomongin juga tentang apa namanya? Apa nak? Iya, ada banyak hal gitu. Nah, kalau misalnya di project crypto itu biasanya kita berdasarkan dari best practice gitu. Jadi best practice ini bukan tanpa alasan gitu. Jadi maksud saya best practice adalah sama seperti sebuah perusahaan startup gitu yang kemudian dia dinilai, ya. Pertanyaan saya, misalnya ada perusahaan startup A gitu, dia dinilai sekian ratus juta dolar gitu. Pertanyaan saya adalah kok bisa dapat gitu valuasi sebesar itu gitu kan, ya, sedangkan dia masih merugi dan seterusnya. Ya, orang-orang akan selalu bilang bahwa oh iya, dia punya potensi di masa yang akan datang, dia bisa Betul. grab marketnya dia, ya kan. Terus kemudian di sisi yang lain dia punya teknologi yang kuat, dia punya punya investor yang kuat dan seterusnya. Terus nggak ada bedanya dong dengan project crypto gitu. Project crypto kita punya teknologi based on blockchain, ya kan? Yang kedua, timnya lebih kuat dan kita lebih global. Dalam arti kata kita punya partner global, kita punya punya tim yang handal gitu ya. Terus kemudian kita punya bisnis yang malah justru kalau saya boleh bilang pasarnya itu masih belum lahir, malah ini masih prematur gitu. Bayangin seberapa besar gitu potensinya kan. Nah, jadi dari situ kita jabarkan di dalam white paper, sehingga untuk orang-orang yang kemudian mereka ingin membeli atau invest di token tersebut, maka dia bisa membaca gitu ya. Ya, balik lagi, kita tahu orang Indonesia ini kadang-kadang agak malas membaca ya. Tapi itu yang kita harapkan ketika orang cerdas dalam membeli. Bukan berarti ketika dia melihat bahwa harga pergerakan sebuah token tiba-tiba sekian X ya, naik gitu. Wah, ini bagus nih untuk beli gitu. Tapi momentum ketika dia beli itu adalah momentum yang keliru karena harganya bisa berbalik kan. Tetapi sekali lagi kalau kita berdasarkan terhadap bisnis model pada sebuah token gitu, terus kemudian kita percaya terhadap bisnis modelnya, maka pasti apa namanya token itu ya positif lah ininya, value-nya ya. Kayak gitu sih Kak Sabrina. Oke, menarik sekali. Nah, tadi terkait tadi yang disampaikan Mas Manda nih, kita balik lagi kalau kita mau compare-compare karena juga mulai teman-teman mungkin baru mau mulai nih belajar untuk investasi di kripto. Kira-kira kalau misalnya dari sisi regulasi ya, Mas, kan kalau di saat ini kita mengenal ada istilah auto reject atas, auto reject Yap, bawah. Nah, hara itu aba ya. ya arah apa? Kira-kira gimana nih, Mas, kalau di kripto? Apakah wah udah deh nggak ada regulasi kayak gitu, hajar aja Mas naik terus super bullish atau seperti apa, Mas? Iya, sebenarnya kalau dibilang auto reject atas, auto reject bawah itu nggak ada ya. Maksudnya Nggak ada ya? kalau 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 di kripto itu kan harga digerakkan oleh pasar ya. Beneran harga itu digerakkan oleh pasar. Makanya salah satu visi, bukan visi ya, mission dari kripto itu adalah decentralized system gitu, di mana sebuah sistem yang dia tidak ada centralized-nya, dalam arti kata bahwa ini kepemilikan publik, ini yang punya publik gitu kan. Tidak ada pihak tengah gitu, atau tidak ada centralized party, saya nggak bilang siapa ya contohnya, tetapi yang bisa melakukan otoriter terhadap sistem tertentu gitu, ya kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harganya naik sekian X ya, maka harganya akan naik sekian X. Yang akan menentukan batas atas atau batas bawahnya itu adalah tetap dari si investor tadi gitu. Maksudnya apakah kemudian reasonable untuk saya beli di harga tersebut gitu, atau kemudian ini nggak make sense, kan itu juga harus dibalikan lagi ke investornya. Tapi kalau kami di exchange ya, kami di toko kripto, kita punya yang namanya itu adalah cut loss. Jadi kalau dari segi regulasi itu nggak ada, tetapi kami di toko kripto kita
mensenjatai ya untuk membantu teman-teman kita yang mau trading gitu, mereka bisa melakukan cut loss jika memang harganya itu di luar dari ekspektasinya dia gitu. Atau kemudian kita bisa set yang namanya take profit. Jadi kayak ketika harganya udah sekian X gitu, dia ngeset ya harganya, maka nanti secara otomatis si kriptonya itu akan terjual dan sesuai dengan keinginan yang dia mau. Jadi kita menempatkan fungsinya di situ. Walaupun memang dari secara regulasi itu memang belum benar-benar ada sih, Kak Sabrina. Oke, menarik sekali, Mas. Nah, kalau misalnya nih terkait dengan pembelian koin kripto ya, karena kan tadi Mas Manda juga bilang lebih baik untuk investor pemula disarankan untuk lebih ke trading aja daripada main Betul. gitu. Nah, kira-kira belinya tuh lewat channel apa aja sih, Mas? Mungkin? Oke, kalau channelnya sih kita, kalau di toko kripto itu adalah salah satu channelnya gitu ya, exchange. Jadi kita secara aturan nama kita itu adalah pedagang aset kripto, secara aturan namanya pedagang aset kripto. Walaupun pada kenyataannya kita berfungsi sebagai exchange. Jadi kita menukar kan sebenarnya. Kita bukan sebagai pedagang. Kalau pedagang itu ibaratnya saya punya Bitcoin, terus kemudian Bitcoin yang ada di dalam toko kripto itu dijual ke Kak Sabrina. Itu konsep pedagang, ya kan? Tetapi yang namanya exchange, kita itu bertindak sebagai platform, pihak tengah yang menjembatani orang yang punya Bitcoin ingin menjual Bitcoin, dan ada orang yang mau membeli Bitcoin, dia ingin membeli Bitcoin gitu, ya kan? Nah, kedua ini tadi yang kemudian kita pertemukan di dalam platformnya toko kripto, kayak gitu. Jadi kami itu adalah sebenarnya exchange, mempertemukan antara orang yang ingin membeli dan orang yang ingin menjual aset kripto yang ada di Indonesia. Nah, crypto exchange di Indonesia itu ada 13 legal di Indonesia gitu. Cukup banyak 13. Kami di toko kripto kita menjadi yang pertama mendapatkan tanda terdaftar. Jadi sekarang itu status semua pedagang aset kripto itu masih terdaftar gitu. Jadi kita masih diawasin oleh Bappebti ya. Nah, kita itu masih berstatus sebagai calon pedagang ya. Semuanya kita penuhin gitu aturannya, baik itu dari segi compliance-nya, terus kemudian reporting-nya gitu ya ke Bappebti. Nah, hal-hal itu juga yang pada akhirnya kita taat lah ya dan patuh gitu. Jadi kalau ditanya beli di mana? Wah, kalau di sini saya bisa bilang beli di toko kripto aja dong gitu. Oh iya. Oke, itu menarik. maaf, itu pesan sponsor, Mbak. Sekalian iklan ya, Mas. Oke, thank you. Iya. Mas, kalau misalnya terkait sektor nih, kita, wah, bukannya banding-bandingin dengan saham ya. Jadi kan, at okay, least, okay, gak apa-apa, gak mungkin apa-apa. yang nonton, jadi Justru, tahu nih, justru, comparison-nya tuh apa gitu. justru saya happy sih, kalau misalnya kita ngomongin ini lebih gampang, jika kita asumsikan ke sebuah industri yang udah berjalan, kan gitu maksudnya. Ya, jadi kan mungkin punya bayangan gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, aku bahas sedikit nih. Kalau misalnya saham, kita kenal ada 9 sektor nih di Indonesia gitu ya. Nah, kalau dari kripto sendiri, kira-kira mengenal nggak sih yang namanya sektor-sektor? Mungkin kalau di saham ada mining, ada consumer, dan Konstruksi. lain sebagainya, banking gitu. Konstruksi, nah gitu. Kalau kira-kira kalau di kripto ini, mengenal nggak sih istilah sektor-sektor? Belum, Mbak. Jadi itu sebenarnya poin menarik. Nanti saya akan bilang ke Bappebti ya. Saya bilang, Pak, menurut Kak Sabrina kayaknya perlu ada nih pembagian sektor-sektor yang ada di kripto. Ini menarik nih, beneran. Nanti saya akan rekomendasikan. Nah, unfortunately kita sekarang belum ada sektor-sektor yang membagi kripto di Indonesia gitu. Dan saya juga nggak cukup yakin di belahan dunia sana ada. Tapi terakhir saya baca di, aduh, saya lupa di negara mana gitu, tapi saya pernah baca bahwa mereka itu membaginya berdasarkan kategori gitu. Jadi mereka bukan berdasarkan sektor, tapi mereka berdasarkan kategorinya. Kayak tadi saya bilang, ada utility token, ya kan? Ada stable token, ada atau stable coin, ya kan? Terus kemudian ada security token. Nah, mereka membaginya itu. Nah, di dalam stable coin itu kan ada banyak tuh yang stable-nya kan. Nah, itu yang tidak dispesifikasikan gitu, Kak Sabrina. Tetapi itu poin yang menarik gitu.
Tapi ada tapinya lagi. Jadi tapi poin menarik, tapi ada tapinya lagi. Kita kan pasar di Indonesia ini masih sangat awal ya, untuk kemudian kita bisa mulai bangkit dan kita bisa mulai apa namanya, menunjukkan bahwa Indonesia itu menjadi salah satu market yang bagus terhadap aset kripto di dunia gitu. Jadi saya pikir kesempatan kali ini jangan kita buat kotak-kotak dulu nih gitu, ya kan? Justru justru kesempatannya kita buka lebar dulu gitu, baru kemudian berjalannya waktu kita cukup percaya bahwa industri ini akan menjadi lebih cepat gitu berkembangnya. Nah, baru di situ nanti bisa kita adjust lah apakah nanti okay, misalnya nih ada kripto untuk pinjam meminjam misalnya gitu. Karena ada kripto yang digunakan untuk lending itu ada, terus kemudian ada kripto yang digunakan untuk deposit juga ada. Terus kemudian kripto yang digunakan untuk membangun sebuah platform juga ada. Jadi itu beda-beda nih kategorinya. Nah, tinggal itu yang nanti kita bisa sesuaikan sih. Iya, yeah, Tapi iya, yeah, itu menarik. good point ya. Good point, ya. Yeah. Dan juga mungkin tambahan sedikit nih, Mas. Tadi aku baru aja baca artikel dari CNBC bahwa JP Morgan tuh prediksiin BTC tuh bakal menyentuh kisaran 2,9 miliar rupiah di tahun 2022. Jadi kayak optimis dari ya banyak investor, entrepreneur ya terkait dengan BTC ya luar biasa ya. Iya, yeah. Jadi berarti nanti tinggal bagi-bagi Bitcoin nih. Bolehlah Mas, bagi-bagi Mas. Aduh, menarik, menarik. Mas, tadi aku mau nanya lagi nih. Tadi Mas Manda berapa kali nih mention stable coin, stable coin. Nah, kira-kira kalau stable coin kan tadi kalau crypto volatile. Nah, kalau stable coin tuh bener-bener pergerakannya based on apa ya berarti? Stable coin itu based on asetnya. Jadi asetnya bisa apa aja, Mbak Sabrina. Jadi misalnya nih, saya mau bikin stable coin, underlying-nya itu adalah telur ayam. Bisa. Ya, bisa, bisa. Jadi berapa harga telur ayam di pasar? Nah, berarti segitu harga kripto. Wah, itu lucu juga ya. Saya baru kepikiran juga ya. Kripto telur ayam ya. Iya, yeah, benar-benar. Nah, kalau sekarang itu yang populer itu adalah kripto yang underlying-nya itu seperti emas, terus kemudian kripto yang underlying-nya itu adalah currency. Jadi as a currency itu dikriptokan gitu. Jadi contoh misalnya ada rupiah ya. Rupiah itu dikriptokan, itu udah ada. Itu udah ada sekarang. Contohnya kalau di toko kripto itu kita punya yang namanya itu BIDR dan ada yang namanya IDRT. Terus kemudian ada yang namanya IDRP. Itu ada beberapa tuh, ada beberapa yang ada di Indonesia. Jadi apa namanya, kegunaannya kurang lebih hampir sama gitu. Tetapi dari segi apa namanya, sebenarnya dari kegunaannya sama, fungsinya sama, underlying-nya sama. Ada lagi yang bentuknya itu adalah dolar. Jadi misalnya ada yang namanya BUSD, ada yang namanya USDT, ada yang namanya USDC, dan yang lain-lain gitu. Jadi underlying-nya itu adalah dolar. Jadi misalnya harga dolar itu 14.800 nih hari ini gitu ya. Maka harga si kripto itu harganya juga 14.800 juga gitu. Nah, itu yang Benar-benar pergerakannya. refleksikan currency-nya ya. Yes, merefleksikan currency-nya gitu. Dan itu makanya ditanya lagi apakah itu aman? Ya enggak juga. Kalau underlying-nya enggak aman ya, maka kriptonya juga enggak aman kan gitu. Jadi setidaknya harga kriptonya itu tidak akan volatile, tidak akan tiba-tiba naik, tidak akan tiba-tiba turun ya kan. Ya balik lagi lah sesuai dengan harga pasar yang berkembang gitu. Oke. Ada banyak Nah, sih. aku mau Ada tanya. banyak kripto-kripto yang di apa namanya, didasarkan atau dipatok pada pergerakan harga tertentu ya. Itu beda-beda gitu. Oke. Nih, aku juga baru belakangan ini Mas kayak lagi hits banget nih ya, karena aku juga mulai baru mulai lihat-lihat nih kira-kira koin-koin apa yang Tapi menarik kan di kripto. Gimana Mas? tapi saya boleh bilang sebenarnya figur kayak Kak Sabrina ini dibutuhkan di industri aset kripto sebenarnya. Kenapa? Aduh. Di aset kripto itu enggak serius. Di aset kripto itu Kenapa nih Mas? isinya itu cowok-cowok, enggak cowok-cowok Oke. gitu. Jadi kadang-kadang nanya ke saya kan, "Bro, ini kenapa yang di kripto itu isinya cowok semua, yang cewek yang cantiknya enggak ada?"
Saya bilang, ya emang harus mesti dikategori. Ini barusan partner saya pada protes semua. Kok saya itu live streaming apa sering dengan cewek cantik gitu kan? Tapi iya, barusan-barusan ini ada yang komen. Saya jadi agak curhat dikit nih, nggak apa-apa ya. Enggak, siapa tahu nih bagian, enggak, siapa tahu nih bagian dari ajakan untuk Kak Sabrina bisa terjun ke industri aset kripto, deep dive lagi kan. Mungkin lebih cakep lagi tuh. Aduh. Ya kan? Nah, enggak, Thank you, soalnya Mas. paling iya enggak, honestly kita lagi membangun industri ini bisa lebih besar lagi, dan kita ingin bahwa industri ini bisa berkembang untuk semua 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 sektor. Pepet terus, enak aja gue udah punya istri, pepet terus. Enggak, saya cuma hanya menyampaikan ide-ide dari kolega-kolega saya, Mbak. Silakan, silakan. Sorry, sorry. Thank you, Mas. Nah, belakangan nih, Mas, aku juga ini ya, maksudnya kan aku mulai lihat-lihat nih, kira-kira koin apa nih yang menarik gitu kan. Nah, ada muncul nih, Mas, yang menarik sekali, makanya aku juga penasaran banget nih buat collab sama Mas Manda gitu ya, karena ada yang namanya toko toko koin, TKO kalau nggak salah. Bener ya, Mas, ya? Kira-kira itu gimana sih, Mas? Toko token, Bisa toko sharing token. sedikit nggak? Toko token, how to get it, Gak Mas? apa-apa, gak apa-apa. Yang pertama mungkin boleh nggak saya offer Kak Sabrina jadi salah satu icon dari toko token? Aduh. Kayaknya nggak, soalnya gue Bisa kenalan. aja nih, Mas. Ya, jadi toko token, ya anyway toko token itu kita buat dengan apa ya, dengan pemikiran yang keras. Dalam arti kata, toko token itu bukan dimiliki oleh toko kripto. Jadi toko token itu adalah token milik community gitu kan. Nah, toko kripto kita hanya membantu dan kita ingin memfasilitasi komunitas untuk kemudian mereka apa namanya punya fasilitas lah untuk mereka bisa punya token sendiri. Karena mungkin satu hal yang perlu saya garis bawahin bahwa adanya aktivitas, adanya pergerakan sebuah kripto itu sangat dipengaruhi oleh aktif tidaknya sebuah komunitas. Itu paling penting. Makanya mungkin kalau misalnya Kak Sabrina bisa jadi salah satu ikon TKO, ini pasti komunitas nih semangat nih, ya kan? Semangat Bisa aja, dan Mas. bergerak. Thank Ya, you. jadi dari kami mendengar, terus kemudian kita membuatlah sebuah bisnis model baru gitu, di mana bisnis model ini yang kita harapkan ini sangat bermanfaat dan impactful lah ya kepada masyarakat gitu. Jadi TKO memang token yang kemudian dikeluarkan oleh toko kripto gitu, tapi kemudian yang menjadi mayoritas atau yang menjadi pemegang ya secara keseluruhan itu adalah komunitas gitu Kak Sabrina. Nah, TKO ini baru kita launching gitu. Dari tadi saya juga ngeliatin komennya nih TKO gitu ya, TKO segala macam. Nah, kita akan launching besok gitu. Sebenarnya kita udah announce dari 5 5 6 hari yang lalu gitu. Besok besok kita akan launching gitu TKO di platform global ya, platform global. Nah, kita harap bahwa TKO ini bisa menjadi token pertama Indonesia ya yang bisa kita berkompetisi di pasar global gitu. Kita berharap bahwa toko kripto bisa membuka peluang dan nanti ke depannya bahwa masyarakat Indonesia juga bisa membuat token-token lainnya gitu kan yang memiliki standar dan kualitas global gitu sih. Iya. Berarti nih kalau untuk toko token sendiri ini ada dari orang toko kripto yang bangun gitu ya, Mas ya? Betul. Karena kan kalau dari komunitas itu ya mereka pada prinsipnya hanya bisa mendukung kan, tetapi baik dari segi ide, konsep gitu ya. Ya kita mendengarkan komunitas, pasti kita mendengarkan komunitas, tapi baik dari ide, eksekusi ya kan, manajerial, pasti itu akan ada tim khusus. Jadi timnya sebenarnya bukan tim toko kripto. Jadi tim toko kripto hanya beberapa orang, tapi kemudian ada tim project lainnya ya yang di TKO yang kemudian akan menjalankan apa namanya? Yang tadi, yang ada di dalam white paper tadi nih, gitu. Jadi mereka yang akan mengeksekusi ide-ide maupun planning-planning yang ada di dalam white paper. Gitu sih, Kak Sabrina. Nah,
Oke, okay. Mungkin tadi Mas Manda bilang kalau misalnya besok toko token ini akan launching gitu ya. Nah, compare tuh saham lagi nih. Kalau saham kan bisa pesan di book building ataupun di pooling. Nah, kira-kira kalau toko token sendiri hanya bisa beli ketika besok rilis ya, besok listingnya. Enggak juga, itu sebenarnya hampir sama lah, hampir sama kayak pre-IPO jadinya kan. Apa namanya, mereka bisa book harga dulu gitu. Kami ada namanya private sale, tapi kita udah selesai private sale-nya dan private sale-nya nggak banyak. Kalau di crypto itu private sale ya, kalau TKO aja itu cuma 1% loh private sale-nya. Jadi sangat 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 kecil kan, saya cuma 1% dari supply secara keseluruhan. Karena memang pada akhirnya kita berharap masyarakat gitu, baik di Indonesia maupun di global, yang mereka menjadi holder atau pemegang lebih banyak terhadap token TKO ini gitu ya pastinya ya. Kayak gitu. Oke, menarik banget. Ini aku bacain komennya semua ngomongin toko token, Mas. Jadi semua ini Nah, penasaran banget. makanya mungkin pada kesempatan ini izinkan saya meminta Kak Sabrina untuk bisa menjadi ikon di TKO. Pasti 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 banyak banget tuh yang minta. Wah, ini pasti akan beli banyak nih. Saya sambil baca-baca juga. Thank you. Mas, mungkin nih kita lihat di ini ya, question and answer nih. Kayaknya udah banyak banget nih. Mungkin aku ini ya, satu-satu pertanyaan nih, Mas. Ada pertanyaan, langsung aja nih aku tujukan ke Mas Manda. Sampai saat ini ada berapa kripto dari Indo yang udah ada di market global? Baru token ya, Mas ya? Atau gimana, Mas? Oke, jadi sebenarnya untuk token atau koin dari Indonesia yang udah ada di market global itu udah ada beberapa, Mbak. Saya kurang tahu pasti detailnya ya. Tetapi itu masih hitungan jari lah ya, masih hitungan jari. Tetapi sekali lagi yang saya sampaikan bahwa proses yang ada gitu di dalam pasar global itu terbentuk dari apa namanya, penciptaan komunitas gitu, kemudian aktif apa tidaknya, bagaimana proyek itu dieksekusi dengan baik apa enggak, itu kan akan menjadi penilaian gitu ya. By the way, saya pakai baju TKO loh, toko token. Waduh. Oh, TKO ya. Oh, abis ini kalau Kak Sabrina udah confirm jadi ikonnya TKO, saya bisa kirim baju ini ke Kak Sabrina di sini. Waduh. Ya. Yeah. Jadi Aduh, jadi apa namanya, dari tadi saya mau bilang apa ya? Oh iya, ada beberapa, tetapi sekali lagi bagaimana proyek tersebut dieksekusi ya. Jadi proyek itu kan udah ada planningnya, tapi ketika planning itu udah disusun, kita lihat lagi apakah kemudian eksekusinya itu well done gitu, atau kemudian tidak berjalan secara efektif ya kan. Nah, itu kan juga akan menjadi penilaian publik lah. Nah, kemudian kalau misalnya memang dilihat tidak benar, pasti nanti kan harganya akan turun. Ya, sama lah kayak saham. Kalau misalnya sebuah perusahaan IPO yang kemudian mereka membukukan revenue-nya bagus, terus kemudian performnya bagus, pasti kan harga sahamnya pasti akan naik gitu ya. Nah, sama kayak di kripto juga sama. Ketika nanti si project ini well execute ya, ya berharap TKO kita sama-sama berharap bisa naik gitu, melejit. Jadi kita pikir bahwa momentumnya bagus untuk TKO, bisa mengikutin token-token yang udah ada tadi gitu. Tetapi kita membuat sebuah standar yang berbeda nih, gitu Kak Sabrina. Jadi standar itu menjadi penting, bahwa Indonesia jangan hanya dilihat sebagai negara konsumtif, tetapi kemudian kita bisa dilihat sebagai negara yang menghasilkan produk kripto yang berkualitas global. Oke, menarik. Nah, kalau dari sisi harga, Mas, untuk pembukaan nanti besok launching itu dibuka di harga berapa, Mas, TKO? TKO sekarang masih dibuka di harga 0,1 dolar. Jadi, TKO itu dibuka dengan harga, ya, 0,1 dolar. Itu kurang lebih kalau sekarang sekitar 1.400-an ya, 1.480 lah ya. Itu per satu TKO-nya. Jangan tanya saya berapa kemudian harganya nanti naik, gitu. Karena nanti kalau misalnya terjadi, saya misalnya harganya benar-benar naik, saya nggak dapat apa-apa, tapi kalau misalnya nanti harganya turun, saya bilang malah nanti saya bisa dibully kan. Jadi kita berharap bahwa TKO bisa menunjukkan perform yang paling baik, karena di tim manajemen maupun komunitas kita sangat solid gitu.
untuk bisa apa ya mengeksekusi ya ide atau proyek ini dengan baik gitu. Jadi ya saya pikir nggak ada alasan untuk TKO nggak naik 10 kali lipat sih. Oke. Mas, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih terkait TKO. Listing TKO di toko kripto pakai BIDR atau USDT? Wah, ini trader nih. Listing di toko kripto, saya nggak bisa bilang dulu ya, apa namanya, pakai pairing apa, tapi yang jelas bahwa toko token memang akan listing di toko kripto gitu. Apa namanya, ya pasti teman-teman juga tahu gitu ya. Tetapi pairingnya apa, itu yang kemudian nanti menjadi kejutan nih. Jadi infonya masih setengah-setengah, jadi tetap ikutin Instagramnya Kak Zabrina karena informasi TKO selanjutnya ada di sana. Tetap Saya stay tune masih ya, usaha Mas. loh, saya masih usaha loh. Iya. I know. Saya masih usaha ini. Aduh, Mas Manda, thank you. Nih, ada pertanyaan lagi nih, Mas. Untuk terkait, kita cari nih ya pertanyaan TKO ya, karena dia aku lihat komennya semua pertanyaannya TKO. Nah, apakah TKO termasuk aset digital? Ya, iyalah ya, Mas. Oke, nah ini menarik nih. Saya mungkin bisa bilang bahwa TKO ini tadi kalau Kak Sabrina bilang kan apakah TKO token pertama Indonesia yang ada di global, saya bilang tidak karena memang udah ada beberapa apa namanya token-token lain di Indonesia dari Indonesia yang udah global. Tapi TKO adalah token pertama yang hybrid. Nah ini menarik nih. Jadi token hybrid pertama dari Indonesia yang akan go global. Kenapa kemudian kita bilang hybrid? Bahwa toko token ini bisa multifunction. Jadi multifunctionnya ini adalah toko token itu digunakan untuk komunitas dalam hal mereka mau bertransaksi di dalam toko kripto sebagai platform ya. Jadi misalnya saya punya toko token, terus kemudian saya taruh di dalam toko kripto. Nah, ketika saya trading, saya akan dapat benefit. Benefitnya adalah saya mendapatkan discount trading karena saya punya TKO. Kebayang nggak? Nah, terus kemudian di sisi yang lain, komunitas juga bisa meredeem ya si TKO-nya itu untuk bisa ditukar dengan eksklusif merchandise punyanya toko kripto. Nah, itu kan menarik nih, ya kan? Jadi kita buat semenarik mungkin gitu, kita buat se casual ini bisa kita harapin bahwa ini bisa dipahamin lebih mudah gitu tentang TKO. Itu dari sisi token exchange-nya. Di sisi yang lain, kita buat kegunaan TKO itu seperti token DeFi. Tadi juga Kak Sabrina mestinya udah aware apa sih sebenarnya token DeFi ya. Jadi TKO itu nanti kita buat bisa orang melakukan deposit ya, dan mereka bisa mendapatkan apa namanya return atau kembalian dari deposit yang mereka masukkan. Sekali lagi semuanya itu dilakukan secara decentralized system. Jadi kita bikin orang bisa melakukan peminjaman melalui TKO gitu ya, atau kemudian di sisi yang lain orang bisa melakukan apa namanya pemberian modal gitu. Jadi hampir sama kayak peer to peer lending ya bahasanya, tetapi apa namanya yang kita lakukan itu secara ini secara kripto lah, kripto industri gitu. Seninya berbeda Kak. Jadi apa namanya kripto kripto art ya, itu beda sih. Wah, pertanyaannya udah mulai lucu-lucu nih, Mas. TKO nanti bisa nggak dipakai buat bayar kopi di kafe, Mas? Dipakai buat... Sorry. Boleh. Sorry, boleh diulang. Sorry, ini ada pertanyaan udah mulai lucu-lucu nih. Bisa nggak nih besok-besok TKO ini bisa bayar kopi di kafe, Mas? Wah, ini pertanyaannya ini jangan-jangan dia orang toko kripto yang nanya nih. Jadi kita sih sempat berpikir ya, kita sempat kepikiran, tetapi sekali lagi kita berpikir bahwa TKO itu adalah kripto gitu ya, di mana kripto di Indonesia itu tidak boleh digunakan sebagai payment, itu kata kuncinya dulu, ya kan, bahwa kripto itu tidak boleh digunakan sebagai payment gitu. Apakah kemudian bisa digunakan untuk melakukan settlement? Nah, itu tunggu informasi selanjutnya yang ada di dalam Instastory-nya Kak Sabrina.
Oke. Mas, ini ada pertanyaan lagi nih. Sorry. Oh, TKO ini lebih Wah, kayaknya cocok banyak banget untuk... ya. Wah, Ini banyak banget nih, pertanyaannya Mas. nggak Ini habis-habis ya. pertanyaan banyak banget sih. Ini TKO ini cocok di invest atau di trading nih, kalau menurut rekomendasi dari Mas Manda nih. Waduh. Waduh, baru aja besok mau Pertanyaannya, mau listing ya. iya. Pertanyaannya toko kripto apa namanya? Sebenarnya bukan toko kripto. Saya lah ya, maksudnya saya bukan mewakili toko kripto lah. Kalau saya pribadi di luar tim toko kripto ya, saya akan melakukan invest sih. Saya akan melakukan invest. Karena gini ya, mungkin saya coba ini mungkin teman-teman yang lagi nonton nih. Ini kita serius dikit ya. Ini kita serius dikit nih. Kalkulasinya kalkulasi apa namanya pebisnis. Di dalam launchpad yang toko kripto sekarang kita launching ya. Jadi di dalam launchpad yang toko kripto sekarang launching itu token yang keluar dari sana minimal itu kenaikannya adalah 6 kali lipat minimal kenaikannya. Jadi kita ngomongin tentang historical transaction. Kita ngomongin tentang historical transaction ya. Kalau kita ngelihat lagi, ada satu token namanya Wazir X. Ada namanya namanya Wazir X ya. Nah, Wazir X itu sekarang kenaikannya itu lebih dari 1000%. Sih, 1000% apa 1000 kali lipat ya, saya lupa gitu. Pokoknya 1000%. Jadi, apa yang saya mau sampaikan bahwa TKO itu kita punya utility yang hampir sama seperti Wazir X ya, token yang ada di listing di sana. Tetapi sekali lagi nothing promise gitu. Tidak saya makanya dari awal disclaimer saya tidak akan mengajak, saya tidak akan apa namanya? Persuade untuk kemudian beli TKO ya. Tetapi kalau ditanya apakah TKO good to invest or good to kalau saya akan bilang ini ada good to invest. Kalau dari saya. Mungkin ada keterbatasan sinyal dari Mas Manda ya. Ini ada keterbatasan. Halo. Oke, lebih better, Nah, Mas. harusnya harusnya ini lebih baik nih. Sorry, sorry, sorry. Oke. Oke, no worries, Mas. Oke, jadi kembali lagi ya teman-teman bahwa TKO ini Mas Manda kembali lagi tidak tidak apa ya? Disclaimer ya. Jadi disclaimer cocokan mana tapi lebih bagus untuk investasi ya Mas untuk TKO sendiri ya karena kenaikannya untuk koin-koin lain juga bisa diperhatikan ya bahwa seperti hari ini juga BTC all time high Iya, dan iya, lain iya. sebagainya. Nah, Betul, betul. wah, ini pertanyaan banyak banget nih Mas. Aku bingung nih mau nanya yang mana lagi nih. Oh, Ada yang nanya beli nggak apa TKO. kepanjangan TKO? Kepanjangan TKO. Wah, ini ada banyak sih Mas. Ini Sebenarnya ada banyak banget. sebenarnya sih pertanyaan TKO itu, kepanjangan TKO kalau plesetin, tapi Ya. maaf ya kalau agak garing ya. Tapi Ya, maaf nggak banget ya apa-apa agak Mas. garing. TKO itu Gimana? sebenarnya kepanjangan dari Teguh Kurniawan offering, Mbak, sebenarnya. Hah, seriusan Mas? Enggak lah. Itu namanya token saya dong, Teguh Kurniawan offering. Udah kayak IPO, initial public offering. Enggak lah. Itu insider joke aja tuh. Mas nih ada pertanyaan lagi nih terkait si TKO nih TKO. Semua ngomongin TKO. Kekuatan dan keunggulan apa nih yang dimiliki TKO dibandingkan dengan koin-koin lain yang bisa membuat TKO ini bisa menjadi koin unggulan Indonesia? Oke, keunggulannya tadi saya bilang TKO adalah token hybrid pertama yang ada di Indonesia gitu Oh ya. ya. Token hybrid di mana kita memadukan tidak hanya satu fungsi tetapi ada beberapa fungsi. Nah, ini menarik gitu. Itu yang pertama. Kedua, toko kripto kita menggunakan apa namanya? Platform atau blockchain protokol itu yang namanya Binance Smart Chain. Jadi Binance Smart Chain itu yang digunakan oleh tim gitu untuk kita bisa nge-develop utility atau kegunaan dari TKO ini tadi gitu sebagai token hybrid ya. Jadi bisa sebagai DeFi,
terus kemudian juga bisa sebagai apa namanya central centralized token ya, kayak yang di exchange gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi beberapa apa ya senjata pamungkas lah dari TKO. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita punya partner global. Jadi kami di Toko Kripto kita punya partner global. Kita harap bahwa TKO ini itu tidak hanya menjadi token Indonesia, tetapi kemudian ini menjadi token global yang kemudian bisa diadopsi secara global. Dan ya, goal saya, salah satu goal saya adalah Elon Musk akan nge-tweet bahwa orang bisa membeli apa namanya Tesla dengan menggunakan TKO. Saya berharap itu sih, itu salah satu mimpi saya lah, mudah-mudahan gitu ya. Wah, mantap ya. Nah, jadi dari yang tadi saya bilang, dari utility-nya, terus kemudian dari apa namanya pemanfaatan tokennya, backup-nya ya kan. Terus kemudian kami mengikuti regulasi yang ada. Saya pikir TKO ini menjadi token yang berbeda di antara beberapa token-token yang kemudian ada di Indonesia gitu. Jadi sekali lagi komunitas itu luar biasa. Mungkin tadi kalau dari tadi Kak Sabrina ngelihat komen kayaknya nggak ada habisnya ngomongin TKO, full TKO itu. Terima kasih sekali lagi itu teman-teman komunitas yang ada di dalam toko kripto yang selalu mendukung TKO gitu. Jadi kita berpikir bahwa TKO itu bisa menjadi token pemersatu bangsa lah. Wah, ngeri gak tuh bahasa saya. Jadi berat Mas. Jadi berat ya, berat ya. Jadi ya berharap bahwa ini bisa menjadi endorse apa namanya negara kita lah untuk kemudian kita bisa go global khususnya untuk di industri aset kripto seperti itu. Oke. Mas, by the way, untuk pembelian TKO sendiri hanya bisa di platform toko kripto kah atau mungkin di platform lain juga nanti akan ready gitu toko TKO, sorry. Oke. Yang sekarang kita lakukan TKO itu ada di platform Binance ya, karena mereka memiliki launchpad secara global gitu, bisa langsung arah ke sana. Jadi buka Binance, terus kemudian bisa lihat launchpad, terus kemudian beli apa namanya TKO sekarang gitu ya. Lantas kemudian itu pada masa public sales. Ketika nanti udah ada di secondary market ya, kan sama nih kayak saham, setelah nanti public sale terus kemudian nanti ada masuk di secondary market. Nah, di secondary market itu nanti akan ada di beberapa exchange ya. Salah satunya adalah di toko kripto. Jadi kalau misalnya nggak kedapatan nih di apa namanya di launchpad atau di public sales-nya, nanti kita akan buka tradingnya di toko kripto. Jadi ya, tapi mungkin harganya akan berbeda ya. Ya kita sangat optimis lah bahwa TKO ini bisa menunjukkan performance yang bagus sih gitu. Jadi bisa beli di toko kripto atau nanti beli di Binance. Oke, thank you banget nih Mas Manda. Waktunya udah bentar lagi, aku khawatir banget nih dari Instagram yang udahin. Padahal aku masih pengen banget ngobrol, karena ini pertanyaannya juga masih banyak banget, ya gak sih? Thank you. Nah, thank you. Ya mungkin ada satu kalimat penutup dari Mas Manda terkait dengan investasi di kripto ataupun ya hal-hal terkait di kripto lah untuk teman-teman pemula yang baru mau investasi. Kira-kira kalimat penutup dari Mas Manda seperti apa? Oke, TKO itu adalah salah satu perwujudan dari komitmen toko kripto untuk kita tidak hanya menghadirkan platform berstandar global gitu, tetapi kita juga menghadirkan sebuah token dengan standarisasi teknologi yang luar biasa gitu. Jadi kami di toko kripto kita sudah hadir di Indonesia untuk menawarkan platform yang stabil ya, efisien gitu. Sekarang adalah next milestone dari toko kripto untuk kemudian kita bisa menghadirkan sebuah token gitu, di mana ini akan menjadi token lokal pertama di Indonesia yang berjalan secara hybrid gitu. Tidak hanya secara hybrid, tetapi kita mengkombinasikan antara CeFi, centralized finance, dan juga decentralized finance gitu. Okay. Nah, kita berharap bahwa dengan lahirnya dan hadirnya TKO di Indonesia ini juga bisa membangkitkan lagi industri kripto khususnya dan umumnya adalah apa namanya sebagai salah satu alternatif investasi di Indonesia.
saya cukup yakin bahwa banyak orang-orang yang sekarang juga sudah melirik alternatif investment lainnya gitu, selain apa namanya falas ya kan, terus kemudian stock market gitu, terus kemudian apa namanya logam mulia dan yang lain-lain. Nah, sekarang orang udah melihat ke industri aset kripto. Tetapi yang menjadi penting adalah bahwa setiap aset yang diinvestasikan itu memiliki resiko high risk, high return. Jadi tetap berhati-hati, lakukan mitigasi resikonya, ya kan? Dan jangan sampai terpengaruh dengan apa namanya banyaknya isu ya yang berhubungan dengan sebuah token, karena sama kayak saham lah ya. Token juga gampang kok untuk kemudian, oh ya nih ada pemberitaan harganya jadi naik, tapi kemudian tiba-tiba nanti jadi redup lagi. Jadi lakukan investasi secara cerdas dan cermat sih. Okay. Thank you banget Mas Manda untuk insight-insightnya ya. Ini Thank you. teman-teman banyak bilang TKO to the moon katanya. Wah, harapannya semoga Amin. ini Mas ya sesuai Amin. dengan ekspektasi dari teman-teman semuanya. Sekali lagi, Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Ya, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mas Thank Manda you. dan juga tim dari Toko Kripto. Thank you, Kak Buat Sabrina. teman-teman, ya teman-teman sukses terus. Good luck for your investment journey dan sampai ketemu lagi. Thank you Mas Thank Manda. you. Selamat See you. malam. Terima kasih. Terima See you, kasih, see you. Mas. Saya Alif.